Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bicara? Dengan Bapak Suparman. Ini kesehatannya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak. Mau nanya-nanya nih, Pak. Ya, silakan. Tentang update status, Pak. Iya. Beberapa bulan ya teman-teman, sobat-sobat ya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah grebek kandang udang balap ini. Sekarang YouTuber Lokos bertandang kembali di kandang udang balap yang ada di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Arosbaya. Tujuannya apa? Yaitu update status dan ketemu dengan beliau. Iya. Bapak siapa tadi namanya, Pak? Bapak Suparman. Suparman. Iya. Suparman ini kalau bahasa Indonesianya Suparman. Namun kalau dalam bahasa Inggris, Pak, Superman. Pak? Superman. Iya. Oke, Bapak Suparman. Ini Bapak Suparman hubungannya dengan Haji Suli apa sih, Pak Suparman? Saya pamannya saya. Oh, paman. Pak Haji Suli itu ponakan saya. Ponakan Tampian. Iya. Karena kebetulan sobat-sobat ikhlas, kebetulan Bapak Haji Suli ini ada kesibukan, harus ke luar kota beliau, maka Bapak Suparman lah yang saya tangkap di Kabupaten. Nah, Bapak Suparman. Iya. Saya yakin Bapak Suparman tahu betul ya tentang udang balap. Iya, iya. Alhamdulillah. Pak Suparman, kalau boleh tahu, dulu pernah kita bahas tentang udang balap. Iya. Kenapa iya. sih Pak Suparman kok dinamakan udang balap? Kali aja nih teman-teman ada yang belum tahu apa itu udang balap. Udang balap itu ceritanya karena hasil dari dagang udang itu bisa kita punya sapi ini. Maka lebih tepatlah dinamakan udang balap gitu. Itu, Pak, ya? Relevansinya dengan hasil ini, udang ini. Mantap. Bisa mendapatkan sapi ini. Udang balap. Jadi dinamakan udang balap, Pak, ya? Iya, karena hasil dari udang gitu. Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun-tahun kemarin ya, kalau nggak salah udang balap ini punya satu pasang dengan satu ekor, Pak, ya? Iya. Betul ya? Nah, sekarang yang pendatang barunya siapa sih, Pak? Jenglot. Yang mana nih, Pak? Kalau boleh tahu. Jenglot, yang mana, Pak? Yang sebelah timur itu. Oh, sebelah timur. Yang ini. Oh, yang di tengah ya, Pak, ya? Iya. Oke, kita lihat, teman-teman. Nomor 2 dari timur. Nomor 2. Nah, inilah Jenglot yang didatangkan dari Pulau Jawa, yaitu Lumajang. Iya, dari Selo Anyar itu. Selo Anyar. Nah, berbicara tentang Jenglot nih, Pak. Ini kan pendatang baru nih di sini, Jenglot. Jenglot tepatnya datang ke kandang udang balap ini bulan apa, Pak? Bulan 7 itu, bulan Juli. Hmm? Bulan Juli yang ditransfer ke sini. Tahun itu. Kemarin ya, berarti tahun 2020. Iya, 2020. Ya. Itu tepatnya Jenglot dari mana, Pak? Tepatnya dari
yang punya itu Klebun Klebun Selo Anyar Lumajang itu. Ada nama tim nggak Pak? Yang di mana? Yang di Lumajang Pak. Yang di sana Karibet. Oh ini. Punya Karabet. Iya, iya Karabet. Ya. Nah ini Pak, kalau memang tadi Bapak bilang kan udang balap karena punya penghasilan udang katanya. Saya pengen bukti nih Pak sekarang, kalau memang Bapak tahu betul Haji sudah dalam konaan, kalau memang betul udang balap itu mana sih Pak bukti udangnya? Ada ini gak, Pak? Memang kita siapkan untuk gitu. Ini ya sebagai bukti dari hasil ini kita. Jadi ini yang iya kita punya sapi itu dari hasil ini. Dari hasil? Hasilnya udang ya? Iya dagang udang ini. Oh itu. Udang apa Pak namanya Pak? Udang yang sapinya udang balap. Enggak, yang terbarusan itu Pak, udang apa namanya Pak? Ya kalau udang ini udang kayaknya udang Paname Pak. Enggak, udang laut. Oh, udang laut. Sini Pak. Ya, udang laut Aros Baya ini. Bapak tiap hari makan udang? Ya, paling seminggu dua kali saya. Seminggu dua kali Pak. Iya. Oke, Pak Suparman. Iya. Nah, ini membicarakan tadi kan sudah ada bukti Pak Suparman. Iya. Tentang udang balap. Jadi Pak Haji Suli itu punya penghasilan dari Udang. Laut, ya, yaitu iya. Udang Pak Suparman. Namun saya tidak menanyakan udang sekarang Pak Suparman. Yang saya tanyakan berapa lama Pak Suparman suka dengan karapan sapi? Kalau saya suka dengan karapan sapi itu dari tahun 72 itu sudah ini. Sudah hobi menonton, melihat. Oh, kenapa kok enggak punya sapi sendiri Pak? Ya karena kitanya itu tidak sempat dengan kondisi itu. Dengan pekerjaan. Oh, jadi Bapak nggak sempat untuk ini ya? Iya, untuk sendiri ya? Iya. Jadi sekarang intinya Bapak ngikuti ponaan? Iya, ikut ponaan itu. Bapak bantu-bantu apa sih, Pak? Ya, saya cuman ini kepala celatung atau bagian mijet atau kalau saya apa? Di sini ya jadi sesepuh saja gitu. Oh, jadi sebagai sesepuh gitu. Semacam konsultan ya? Iya. Jadi ada apa-apa konsultasinya ke Bapak, rembuannya ke Bapak gitu? Iya, sebagai ini, konsultan atau sesepuh. Ya. Mantap. Bapak Suparman. Iya. Suparman, ke depannya kira-kira ini Pak. Oh, kemarin kan latihan Pak Suparman. Oh iya, yang kemarin tanggal, tanggal 28 itu. Kalau nggak salah, tanggal 30 Desember di lapangan Senden, lapangannya GRT. Oh iya betul. Itu hasilnya memuaskan atau gimana Pak Suparman? Alhamdulillah dalam kita ngetren atau latihan itu ada progres itu dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari gimana sih Pak Suparman? Apanya? Progresnya gimana? Progresnya setelah ini kita sapi rusak larinya atau enggak sehat waktu itu piala kepresidenan kalau kabupaten dan kabupatenan itu. Dari tren pertama itu ya sekon melihat sekon 86 gitu. Di latihan lagi 85, latihan lagi 84. Pas kemarin itu bisa 78 gitu sekonnya itu. Itu progresnya itu. Progresnya ya. Ya ada peningkatan ada dari peningkatan. Iya. Oke. Pak Suparman, tadi Pak Suparman bilang waktu kawedanan kemarin ya kalau enggak salah. Iya. Rusak ya. Ya kebetulan waktu itu sapi kurang fit lah gitu. Oh kurang fit ya? Iya. Itu yang mana Pak Pak Suparman? Sapi yang ini sama yang sebelah timur itu. Sebetulnya yang kurang sehat betul itu yang sebelah timur itu. Yang namanya Beton itu. Oh. Ya yang paling ini. Yang paling kesehatannya menurun lah kurang lebih. Iya ya dilihat dari tainya itu encer itu. Kotorannya itu. Tainya. Ya kotorannya encer ini. Ini bahasanya gimana ya? Ya keceplosan. Enak didengar cuma enggak enak dilihat kok ya. Ya keceplosan lah gitu, Mas Ian. Ini teman-teman, saya kan bisa menahan tawa saya ketika Pak Suparman bilang tainya itu. Ya kotorannya itu kotoran. Ini. Iya. Bahasa halusnya celantung ya teman-teman ya. Nah ini Pak Suparman,
harapan kedepannya nih Pak Suparman, harapan kedepannya tim udang balap ini, harapannya Pak Suparman sendiri dengan datangnya si Jenglot dari Lumajang yang aslinya dari tim Karabet, itu harapannya apa Pak? Ya harapan kita selaku pemilik sapi itu ya pinginnya ada perubahan. Ya. Harapannya, perubahannya? Perubahannya itu yang pingin kita sebagai pemelihara sapi itu karena biayanya mahal Mas Ian. Kita ini pinginnya ya setidak-tidaknya untuk kedepannya itu masuk final lah gitu. Masuk 6 besar gitu. Yang kita harapkan gitu biar ada imbangannya dari kita yang susah-susah ngerawat. Mana lagi itu biayanya gitu biar kita itu sekali-sekali biar masuk ini. Jangan biar sekali Pak Suparman, dua kali, tiga kali. Gitu. Ya sekali-sekali itu kan berkali-kali oh, Mas Jan, bukan sekali gitu. Oh sekali, iya. Oh iya benar-benar teman-teman. Bukan sekali, sekali-kali gitu biar pernah masuk 6 besar gitu. Oh, gitu. Itu harapan kita sebagai pemilik sapi gitu. Iya. Seharusnya sekali berulang biar sering gitu istilahnya itu. Bodoh saya itu kayaknya. Oke, Pak Suparman, terima kasih banyak atas waktunya, atas obrolannya pada hari ini. Salam sama Haji Suli, grebek atau update status hari ini bertemu dengan Bapak Suparman. Ternyata Bapak Suparman walaupun selaku paman dari Haji Suli tahu betul udang balap. Terima kasih Pak Suparman. Iya sama-sama. Sukses terus buat. Alhamdulillah, amin. Semoga apa yang diharapkan Bapak, apa yang diucapkan Bapak tadi bisa terwujud Pak Suparman. Amin, amin. Demikian teman-teman obrolan saya dengan Bapak Suparman pada hari ini di kandang udang balap. Semoga tim udang balap di tahun 2021 ini terwujud harapan dan keinginan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Well, demikian obrolan saya dengan Bapak Suparman, salah satu tim dari udang balap. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.